So ini pokok cili kulai 151. Kita ada masalah sikit sebab dia sejengkal ni pun dia dah start keluar putih lah. So seloknya ditunggu besar. So kita ada dua option lah. Satu option kita biarkan. Okey. Lagi satu option kita buang putih dia supaya dia boleh fokus kepada tumbesaran dia. Tapi kita guna cara yang pertama sebab dia ini isolated case, kebanyakan yang tanam pokok dia akan besar. Okey, jadi kita anggap pokok ni dah tinggi lah eh. So apa kita kena buat? Macam especially kita orang ni tanam dalam tanah sebab kita tak mampu beli polybag. So kita tanam dalam tanah. So kita buat busuk dia dulu supaya dia kuat. Ni dripper. Okey. Bila pokok cili kulai dah pecah cabang Y ni, kita zoom sikit. Nampak tak? Nampak tak cabang Y? Nampak. Kau zoom manual lah. Manual. Ah, okey, nampak cabang Y ni kan? So bila dia pecah cabang Y, yang bawah-bawah ni semua kita buang. Nampak? Dia terlampau muda. Jadi dia tak kuat lagi. Kita buang. So maknanya nanti tidak akan ada perubutan nutrien lah eh? Tidak akan perubutan nutrien. Jadi dia akan fokus kepada pembuahan dia. Tapi pasal pokok ni kecil lagi, kalau ikutkan saya, saya akan buang dia punya pucuk ni, dia punya bunga ni, supaya dia fokus kepada tumbesaran dia eh? Jadi apa kita boleh buat sekarang ni, bila dia dah pecah cabang Y ni, kita akan ikat sikit lah pada dengan kabel tie ke apa ke. Jadi dia tak adalah bergoyang-goyang sangat, bagi dia kuat sikit sebab batang dia halus lagi ni eh. Baru berapa lama pindah? 2 minggu. Dua minggu pindah. Okay. So itu a bit of cara-cara kita maintain untuk pokok cili kulai. Kalau cili padi kita biarkan je, kita tak buat pruning bawah ni. Eh. So harap membantu dan majulah pertanian untuk negara. Terima kasih.